bener kritis wis padha ae. Iki bukan ngono. Dia mencontek hasil karya aku. Baca. Kalau 15 derajat ya mudune kan tombo yute iki ditek wis ya iki kenceng gak ya? Lho ya? Kenceng dulu. Kenceng. Oke. Ndaya
Mengerikan sekali. Jadi pulser iki posisine pulser iki kudu posisine nang gone sak iki top iki yo. Dudu ya, top iki paham. Sak kene niku. Apa? Ayo sak marine pulser. 15 derajat. 15 derajat. Nah iya. Ikan top. Heeh. Berarti 15 derajat dari sini. Jadi motong 15. Ra iso nek digowo iki. Sket mah. Lah mangkane busur kan gak ono. Nah makanya, ini kan 15 derajat. Saya mas, tondo sepeda motor ini loh. Ini masalah satu FBT. Ini 15 sih. Gitu loh. Makanya saya ini dihitung ini. Cukup. Caranya kok pucuknya kubuk la kasih sini. Jangan terlalu sih bro, tak terlalu bro ya. Baru penting lah. Tengah-tengahnya bunderan itu kan lo kita milih dan pasti gak aja lupa itu itulah sih tuh nih durung tak ukur tuh ya bro durung tak ngukur tuh woy tapi kan buri gak kena saya harap gak kena iya soro itu mau tau buri mau ya rupa-rupa yang gawe lo gawan yuk katang dua patang selikur setelah toko kene garis no sapiro sini tekong budi ya iya pitulas ya buh tak tahu man iya berarti digeser ini ayo geser ini kok dilong yono ya iya wis bukan. Ini tonjolannya tolong dilihat, Pak.
berapa jaraknya sentimeter and you know sampai you can back teko-teko mau you can back. Meskipun enggak lodok tetap mandul, soalnya kan asli dokur. Lah kan pusat disor. Dia kan kuat beban gede lah disor aku ini. Kita kenapa ya tonjolan puter kita tadi kalau kita pakai standarnya misalkan 14 motor ini berbet karena ini punya coil 2 CDI 1 pulser 1 semakin panjang pick up sensor pulser semakin besar pengapian. Jadi kita pakai coil 2 pickernya agak panjang sedikit pas nanti ketemunya kira-kira seperti itu. Jadi 20 itu maksudnya 20 mili ya? 20 mm. Oh, berarti sama dengan 2 cm. Itu khusus ketemu pakai coil 2 coil. Khusus motor ini apa motor lainnya juga bisa? Tergantung magnetnya. Ya tergantung kondisi magnet. Oh. Magnetnya itu gimana? Terus kalau misalnya gini, standarnya 14 kalau kita pakai coil 1. Kalau pakai coil 2 kemungkinan jadi kita agak kasih panjang soalnya kan penyimpanan strum lebih besar. Jadi kita pakai coil 2 kan pas. Kalau beli yang coil 1 cabang 2 gimana? Pengaruhnya gimana? Enggak kuat itu. Kalau coil 1 cabang 2. Heeh. Uh-uh. Memang ada spare part-nya seperti itu. Ada. Contohnya coil 1 kabelnya cabang 2. Cabang 2. Nah. Kalau ya kalau yang standar, kalau misalkan kita pakai coil standar cabang 2 pasti enggak kuat. Enggak kuat sih. Strumnya kecil. Strumnya kecil. Hmm. Kecuali memang dari pabrik kabelnya 2. Yeah. Dia sudah berubah ini, Pak. Yeah. Maksud saya seperti itu. Hmm. Kalau standarnya di kabel 2 ya, Dan. Enggak mampu lah. Karena prinsipnya strum ini tidak mau dipoligami dia. Kan ada dalilnya. Untuk Mas Koplo, apa tanggapannya? Welcome back. Terima kasih.
Oh, iban ya. Fungsinya itu apa, Pak? One way, Pak. Jadi satu arah. Satu arah. Kompresor, kompresor. Loh, kompresor ini? Padahal gano kampas ya. Oh, sama krom-krom ya. Putaran tinggi deh, sama krom. Oh, enggak. Satu arah. Dia starter. Narik ke sini. Habis itu, dia narik kembali. Jadi searah. Satu arah. Sebentar. Ini tater kan, kantor. Brrrr. Makanya terus melepas. Kan biasa. One way. Tuh, pasti rambut. Habis itu mengandung besi. Iki cowane ombo iki. Cowane ombo ya. Iku berarti di FSL lah. Di FSL mana? Berapa? Tak bayar sih mau. Jok ramu bayu. Tapi di tapi. Kayak ke FSL. Posenya terlalu dekat, sekarang dikasih tuas ini agak mundur. Cuma nyambul ini di cun. Oke. Starternya putus.
Jadi harus belah mesin. Oke, alhamdulillah saudara, ini ternyata ternyata per starternya ada di samping. Ini sudah dibongkar sama Bang Haji dan diservis oleh Pak Wahyu ini. Bang Haji jangan diikuti bukan, Pak. Nah, pernya khusus, Pak. Pernya khusus panjang ya. Maksudnya panjang. Pendek. Seperti ini, seperti ini. Ada contohnya. Oh, yang patah itu. Iya, kayak gini nanti. Oke. Sudah seperti fungsinya normal. Oke. Okay. Ya semoga saja bisa diatasi untuk waktu. Sangat mepet sekali ini karena untuk beli-beli ini juga agak ribet. Ini pengapiannya sudah oke, tinggal merapikan saja. Tapi dapat kendala. Per starternya putus. Di sini kapan mesin, Mas? Cek, enteng starternya. Di sini coba, Cek. Dengan peralatan seadanya kita coba mengeper, saudara-saudara ya, tanpa ada ragum. Tanpa ada ragu, saudara. Kita lihat nanti bisa pandai ya, kita usaha. Namanya orang. Ini misalkan kita ada kerusakan di jalan atau di mana, misalkan tidak ada alat. Saya punya alatnya, cuma memang tidak dipakai ya. Kok bisa ya? Kerja tangannya yang muter sampai bacotnya yang muter. Ya itu di sok tengah. Karpus karek ngongkek sok ini. Ya bener, Pak. Sing kiri tengah di sok pasti. Nah, karek nguntir iki. Iki nang kene, Pak. Nang sewu. Ini ngene. Nah. Seperti ini ya? Iya, tapi alon-alon di sikune pas nang di sikune. Sudut sikune. Umur sangsor 10 no. Kunci tene kurang gede ku dileboni asing gede. Oh, ini saya. Nah itu maksudku, ben gak molor. Nah nguntirnya disotok sampe, nah biar gak capek tangan. Bacot aja. Molor aja kok. Mbak yang sepuluh mulai ya? Ini tak masih sih. Ya, cukup kena emplengu. Ini tak eh. Untuk kena itu. Cantolan ya, cantolan. Lama. Delto, aku kemudian aku heran kok. Kira tak kira kasu ini kok. Enggak cantolan sih mau. Kak, menggoe menggoe. Pas ini kira nama menggoe. Ya, aku semua nuter. Ya. Menggoe mau kibariasi. Lalu mungkin itu asli ini. Oh, bocor lagi. Tapi kena tahu juga. Begi, tip, tutup ya. Koyok ini gak kurang merini, sing pucuk ini gak kurang ini, set. Jadi. Nah, ini kan terlalu tidur nanti kalau kena tarik kan kuatir. Tidak maksudnya. Cepat cepat. Ya. Nah. Cek, lepas. Ini lepas dulu, lepas dulu. Gak usah melepok, no.
Ini apa ini? Nah, ini. Sisi amit. Oke? Okay. Sisi amit. Ah, posisi gini. Gimana? Kurangin. Nah, gini. Oke, saya tekan ini. Joy, ganteng ya. Apa ya? Wah, sih itu pas sih gue sono lebih ane didik malah api. Film berapa, Mas? Enggak usah. Pakainya kalau dulu buat ada bel. Oh ya, ini namanya seorang kreatif-kreatif juga. Untuk perstaternya sudah dimodif, sudah bisa dipakai lagi. Sekarang pemasangan tutup covernya. Oke, beginilah caranya. Sebelum beranjak dari video ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Bagikan video ini ke WhatsApp, Facebook, Instagram, atau media lainnya. Mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat. Alamat link sudah tersedia di kolom deskripsi, yang berada di bawah sebelah kanan video. Dengan cara menekan tombol panah. Untuk tanya jawab silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya.